Kita akan memberitahukan cara mengatasi WA yang pending. Pertama-tama buka aplikasi WA. Kemudian tes koneksi. Ternyata masih pending. Nah, kemudian caranya adalah buka aplikasi Play Store. Kemudian ketik Turbo PVM. Klik OK. Lalu diinstalkan. Karena saya sudah menginstal, tinggal dibuka saja. Terus tekan tanda wortel. Tunggu hingga terhubung. Tidak bisa, kita coba lagi. Nah, dan akhirnya terhubung, kita bisa keluar. Buka aplikasi WhatsApp lagi. Jika tidak bisa, tutup aplikasi WhatsApp. Kemudian buka lagi aplikasi WhatsApp. Dan akhirnya sudah terkirim. Kita tes lagi. Dan akhirnya terkirim. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten video berikutnya. Terima kasih. Selamat.